aplikasinya sangat luas, teman-teman ya, sangat luas sekali. Jadi cukup untuk koper lah. Ini pintu sebelah kanannya, paduannya sangat sangat cerah lah di dalam ini, sesuai dengan memang desainnya ini sangat luar biasa ini ya teman-teman, dari colornya, color luarnya, terus color dalamnya, warna joknya, memang sudah didesain dari pabriknya ini teman-teman ya. Jadi sangat indah. Nah, ini ada silvernya juga ini di bawahnya ini. Jadi kalau persnelingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Bersyukur kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kalau kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul hisab. Semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini Amrol Channel akan menyapa Anda dengan mereview mobil yang ada di depan ini. Apakah mobil ini? Mari kita lihat. Ini tampaknya belakangnya, nah dia Toyota, Toyota Yaris ya, Toyota Yaris. Nah, jadi Toyota Yaris ini adalah model terbaru teman-teman ya, model terbaru 2023. Nah, ini penampakan dari luar teman-teman ya, tidak terlalu tinggi juga ini. Mari kita lihat interior dalamnya kayak bagaimana. Ini warnanya abu teman-teman ya. Sebelum kita ke sana, kita ini dulu. Nah, model year 2023. Terus tipe gasolin 91 2022. Saya 1,3 rate PWD passenger car sedan, body sedan ya. Ini dia interior dalamnya kayak gimana. Nah, ukuran setirnya juga sama kayak mobil yang saya review dari kemarin. Dan ini untuk speedometernya juga enggak kristal yang biasa teman-teman ya. Tipnya juga masih belum ada. Tombol AC-nya juga sudah ada di sini ini teman-teman ya. AC-nya sudah ada di sebelah sini. Ini dashboardnya hitam campur ada warna
cerah yang di bawahnya. Dan ada power window, sudah power window. Jendelanya sudah power window. Kita coba dulu mesinnya. Mantap. Nah, ini AC-nya. Ini oh ini dia ini tambahan untuk menambah AC-nya tuh. Wow, dingin. Nah, bawahnya hitam. Ini paduannya adalah warna apa ini nama warnanya? Joknya juga sama dengan warna, bukan putih, ini bukan oranye, tapi ini warna yang kayak abu-abu gitu teman-teman ya, abu tua gitu ya, seperti itu. Dua jok ya, dual AC juga Masya Allah, lampu dua juga, sabuk pengaman juga dilengkapi. Nah, langit-langitnya juga itu sama warnanya dengan joknya ya, lampunya. Jadi paduan warnanya ini sangat menarik dan lantainya hitam. Ini warna agak ini agak jarang teman-teman ya. Color ini yang kebanyakan ini putih sini ya. Putih. Itu yang kebanyakan teman-teman di sini. Nah, kebetulan aja ini saya dapatnya yang warna abu ya. Oke, ini bagasinya. Bagasinya juga sangat luas. Oke. Sangat luas, dan di sini dilengkapi sama ban serep, dongkrak, sama kunci-kunci. Sama ada kunci di sini. Bagasinya sangat luas, teman-teman ya. Sangat luas sekali, jadi cukup untuk koper lah. Nah, ini pintu sebelah kanannya, paduannya sangat sangat cerah lah di dalam ini, sesuai dengan memang desainnya ini sangat luar biasa ini ya teman-teman, dari colornya, color luarnya, terus color dalamnya, warna joknya, memang sudah didesain dari pabriknya ini teman-teman ya, jadi sangat indah. Nah, ini ada silvernya juga ini di bawahnya ini. Jadi kalau persnelingnya ya biasa ini teman-teman ya, sudah metik ini ya, sudah metik. Warnanya sangat sangat menggoda warnanya ini. Nah, ini juga ini lampunya sudah kristal ini ya. Karena
kesulitannya seperti itu. Oke, dan reviewnya teman-teman ya. Semoga bermanfaatnya ya. Kita lihat dari jauh. Allah. Kita sangat gagah parkirnya, sangat gagah. Bisa teman-teman lihat parkirnya juga gagah, insya Allah. Ini Yaris 2023, perakitan 2022 baru. Juga ada yang putih tuh. Itu sama juga Yaris juga. Oke. Oke guys, demikian review saya. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf kalau ada kurang. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.